Bikin garlic cheese bread gluten free yuk. Rotinya meskipun gluten free tetap empuk dan lembut. Bikinnya juga mudah karena pakai tepung premix master bread. Yuk langsung ke proses pembuatannya. Masukkan air, ragi instan, gula pasir, dan telur. Aduk hingga tercampur merata. Lalu siapkan tepung premix master bread. Masukkan ke dalam adonan sebelumnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan minyak, lalu aduk lagi sampai adonan menyatu dengan minyak. Tata adonan di dalam loyang, lalu biarkan mengembang 30 menit. Setelah mengembang, adonan siap dipanggang. Sambil menunggu matang, kita bikin olesannya. Masukkan 1 butir telur, kocok telur, dan lanjut masukkan margarin, parsley, bawang putih parut, garam, dan SKM. Aduk hingga semua bahan tercampur. Setelah roti matang, biarkan dingin dan belah bagian atasnya. Lalu oles semua bagian dengan olesan yang sudah kita buat tadi. Masukkan keju di sela-selanya. Lalu panggang kembali selama 10 menit. Garlic cheese bread gluten free sudah siap.